Aparat di Karawang dibantu warga kerja bakti membersihkan rumah mewah Dr. Wayan yang terlantar dan berantakan. Dr. Wayan viral setelah tinggal di rumah mewah nan besar namun terlantar tak terurus. Di dalam rumah, tampak tak terhitung segala jenis sampah berserakan, berkelindan dengan debu hingga jaring laba-laba. Di tempat jorok inilah, Dr. Wayan masih melayani pasien dari warga sekitar. Sebelum kerja bakti membersihkan rumah Dr. Wayan, tim dari damkar melakukan sterilisasi dengan disinfektan. Pasalnya, di dalam rumah ini benar-benar jorok kotor dan sangat tidak terawat. Kepala Desa Karanganyar Udin Nurdin mengaku bersyukur rumah Dr. Wayan akhirnya bisa dibersihkan setelah di dalam rumah mewah tersebut viral karena penuh dengan sampah dan kumuh. Udin mengungkapkan, rumah Dr. Wayan memang terlihat seram. Di halamannya penuh dengan semak dan pohon rindang mengelilingi rumahnya, akan tetapi, Nurdin mengaku tidak mengetahui jika di dalam rumahnya Dr. Wayan itu penuh dengan sampah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!